Ketua Audit Negara adalah satu jawatan yang dilantik oleh agung. Ketua Audit Negara adalah pegawai yang tidak berparti. Setiap tahun, sejak 2008, setiap tahun kita ada buku-buku ini di atas meja kita. Tahun ini lambatlah. Kita lambat 2 minggu. Semasa bahas bajet, tak sempat kita bahas. Datang pula buku ini 2 minggu lewat. Tak apalah. Setiap tahun, buku ini akan senaraikan semua penyelewengan-penyelewengan, semua perkara yang tidak betul dalam buku, dalam pentadbiran negara. Tidak pernah sekalipun sejak 2008 Ketua Audit Negara puji negeri-negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat. Selangor, Pulau Pinang, Kelantan, Kedah, semua dianggap sebagai status A. Maksudnya telus. Tidak ada pelbagai penyelewengan. Tapi tidak kurang bagi satu institusi yang bebas, yang merdeka, menyediakan kritikan-kritikan dan pelbagai perkara yang dianggap sebagai penyelewengan dalam buku ini. Itulah sebab buku ini tebal. Apa maksudnya untuk orang biasa, rakyat biasa yang bukan ahli parlimen, bukan ahli politik? Apa gunanya untuk buku ini? Kalau kita rujuk balik, ini ada sedikitlah berkaitan. Kalau sesiapa ini kontraktor kelas F ini, bolehlah guna pakai buku ini. Sebab kita nak niaga dengan kerajaan, kita nak sebut harga, kena tahulah apa cara sebut harga yang paling tepat. YB Iskandar tahulah, kalau sebut harga salah, kita tak dapat projek. Kalau kita sebut terlalu rendah, rugilah kita. Vernacularnya harga pasaran. Harga pasaran ini bukan harga pasar maram. Harga pasaran itu harga supermarket. Yang kita pergi harga pasaran. Harga pasaran vernacular itu berharga RM2,827. Harga kontrak ini wang yang dibayar oleh kerajaan RM56,350.